Ribuan warga Kota Palembang antusias melaksanakan salat Idul Fitri 1433 Hijriah di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Palembang. Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023, antusias tersebut nampak dari jamaah yang menggelar salat hingga di pelataran luar seputaran Bundaran Air Mancur hingga di Jembatan Ampera Palembang. Pantauan di lapangan terlihat warga yang datang dengan berbagai modal transportasi, memadati jalan-jalan raya di sekitar Masjid Agung Palembang. Bahkan masyarakat juga memenuhi Jembatan Ampera Palembang yang berada tak jauh dari Masjid Agung Palembang. Adapun petugas salat Id Khotib Ustadz Sulaiman M. Nur M. Ahmad dan Imam Ustadz Haji Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz. Terima kasih.